Salam sehati sejiwa, sarito bugleng aku Imno Ruben ba lansak berita iban 29 November. Pengawal latih ngau pelajar vokasional teknikal TVET udahnya di sebengkah pekarati di Kemeran ke Perintah Sarawak ba pengawal ngasil ke modal imensia ti cakah ngangkat kemayu inisiatif tip kaul ngau pemansang negeri. Kepala Menteri Datuk Patigi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg Madahka perintah merangsang semua orang penyerta pengawal industri ngambil ke berjalai ke tanggung pengawal ti aktif meri latih serta nambah ke tikas pengelandia nembiak TVET tengah program latih ti udah di berjalai ke bak menua Jerman. Ia maksud ke jakonya rembau berjakob bak pengerami convocation ke 20 PPKS ICATS di Kuching. Berinde angaunya ia madah tanggung pengawal industri amat besar bak pemansang modal mensia lalu ia ngarap ke sistem duel latihan boleh dibantai ke bak Sarawak. Perintah negeri udah berarti ke sekedak pala nanti oleh ngasuh pengawal bebadinya di bak pemanjai jalai pesisir ti ngenatai ke menggeri miri ngau bintulu serta udah mansia cara ti keman dikena mutar ke pekadanya. Nitih ke penerang berita hari utusan Borneo, Menteri Muda Jalai Pesisir Datuk Julaihi Narawi Madahka, kelimpah hari bau jalai ti mir serta sekedak palana ti udah mai perkara bebadi hingga gai orang ke bekena ke jalai pesisirnya lalu uleh naban ke nyawa. Berinde angaunya ia madah opis kerja raya udah dipadah ke perkaranya lalu mansik cara ti pemadu engkeman mutar ke penanggulnya. Pihak megak, ia madah pihak ia dekat nentu ke pihak berkuasa menua ti diberjalai ke tanggung pengawaknya sebedau meri pengawaknya ngagai sidak kepatut. Penusah peranak kediau bak kampung Bidayuh ti seminak ngembuan jalai pansut dengan jalai ti irpa serta tanah ti indak rata dekat berubah ndak lama lagi. Nitai ke penerang berita hari utusan Borneo, kaban Kunsil Negeri adun menuanya Datuk Dr. Jerib Susil Madahka projek ngagak jalainya di pelabak dekat tembuk nyerumbak bulan Oktober tahun baru. Seberau tu, peranak bak kampungnya tetiap hari berjalai kaki serta nengah endur ti ropak serta tanah ti indak rata. Pansut hari kampungnya ngagai jalai besai maya nurun gawak tau ke ngerja pengawak bukai. Berbangalnya, ia madah ungkup penyampau RM10 juta udah dikemendar ke tahun kemari dikena projek jalai kakas kit ngagai kidiang ngau parang ngagai sapir bak baru program transformation menua pesisir. Beritanya tadi ngujung ke segmen lansak berita iban. Aku menurut Ben, terima kasih. Anytime, anywhere.